welcome back to my channel, Akus Production. Okay guys, untuk malam ini saya akan memberikan tips-tips kepada kalian yang ingin mendapatkan yang namanya vibra. Apa itu vibra? Vibra adalah getaran yang keluar bersamaan dengan suara kita. Jadi kebanyakan penyanyi itu menggunakan vibra, dan vibra banyak bentuknya guys. Ada vibra yang datar, ada vibra yang agak sedikit agak banyak, ada vibra yang cepat. Jadi saya akan memberikan tips bagaimana caranya untuk menghasilkan vibra. Dan sebagai informasi saja bahwa vibra jangan selalu dipakai untuk semua lagu guys. Jadi hanya di beberapa lagu aja supaya lebih enak. Kalau untuk semua lagu juga jadinya gak enak. Ya seenak-enaknya aja untuk didengar, Jadi pertama untuk latihan exercise untuk mendapatkan vibra, yang pertama kalian bisa coba untuk seperti seperti kalian sedang membawa mobil. Kalian menjagasnya kan seperti terus kalian ulang-ulang terus pada saat kalian seperti itu pasti ada tekanan di leher sama di perut kan, itu diafragma kalian yang ketekan. Jadi pada saat itu kalian tekan kalau kalian sudah merasa ada tekanan, ulangi aja terus guys sampai nanti hasilnya akan gitu-gitu. Jangan salah fokus dengan hidung saya guys ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian bisa lakukan seperti sirine mobil, kalian tahu kan yang kalian bisa mainkan nadanya. Jadi nanti makin lama dia akan semakin bergetar, seperti yang tadi saya bilang, vibra adalah getaran yang berapa dalam suara gitu guys. Jadi goyangkan aja seperti itu terusnya. Dan dua cara tadi itu sangat ampuh untuk kalian yang sedang mencari namanya vibra. Jadi untuk saat ini saya cuma bisa kasih dua tips itu bagaimana caranya kita mendapatkan vibra yang baik. Dan kalau kalian rajin berlatih, kalian juga buka aja di YouTube, banyak channel-channel yang membagikan tips bagaimana cara mendapatkan vibra dan sebagaimana macamnya. Itu banyak sekali guys, jadi sering-seringlah buka cara referensi di YouTube atau di Google atau bagaimana caranya. Oke guys, terima kasih untuk semuanya sudah nonton channel aku hari ini walaupun cuma singkat. Dan saat ini aku ada di gedung aulanya Universitas Sorong. Oke guys, terima kasih. Kalau ada yang mau komentar, silahkan komentar, mau tanya apapun, selagi aku bisa jawab, aku akan jawab. Oke guys. Bye, thank you.